Bagaimana hukum memberikan tanaman bunga di atas kuburan orang tua? Nabi mengambil pelepah korma, dipecahnya, disokoh, dibelahnya di dua, ditusukkannya ke makam ini, ditusukkannya ke makam ini. Ya Rasulullah, kenapa kau tusukkan ke makam ini? Makam ini sedang diazab. Kenapa? Yamsi bin Namimah membawa-bawa cakap. Cakap dia si A tentang si B dibawa oleh si C, berkelahi si C dengan si A gara-gara mulut si B. Ditusukkan Nabi pelepah korma. Ini kenapa? Lam yastanzih, lam yastabri. Maaf cakap, kencing tak berbasuh. Maka ditusukkan Nabi pelepah korma. Kenapa pelepah korma? Karena ternyata makhluk-makhluk ini bertasbih, pelepah korma bertasbih, maka ringanlah orang tadi karena tasbihnya sampai. Komentar Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu salah satu dalil baca Quran untuk orang mati. Nah, sekarang dia tidak pelepah korma, ditanamnya pokok sawit di atas. Ya tak apa-apa, baik, apa salahnya. Katanya dapat menggugurkan dosa, Pak Ustaz. Bukan menggugurkan dosa. Pokok-pokok kayu itu bertasbih, tasbihnya turun kepada orang meninggal dunia. Makanya kalau saya meninggal dunia nanti, jangan dibuatkan batu pualam. Ada saya tengok makam, batu pualam ditutupkannya. Tak ada tanam-tanaman sama sekali. Jangan sampai, paling tidak ada gak sebatang, dua batang tanam-tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Puntan, saya pernah membaca suatu hadis, katanya ada bahwa penaruhan bunga di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Jadi pernah apa Nabi itu? Muhammad, penaruhan bunga di atas itu apa? Di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Dapat ma? Menyejukkan okay. Si ahli kubur itu. Itu bagaimana kefasihan hadis itu ya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bunga Buya? Menaburkan Buya apakah dapat menabur bunga? Tidak ada hadis tentang bunga, yang ada adalah tentang pelepah kurma. Ceritanya Nabi pernah melewati kubur menangis. Ada dua kubur, ini menunjukkan siksa kubur ada. Ada di dalam kubur menangis disiksa. Ternyata setelah itu setelah ditanya mereka disiksa karena yang satu adalah kalau bersuci itu adalah mengentengkan. Bersuci ngendengkan. Yang kedua adalah suka menggunjing. Suka ngadu domba. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dipotahkan pelepah kurma, ditancapkan di situ. Dan Nabi mengatakan bahasanya, ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya, sampai ini adalah mengering. Sehingga disunahkan kita untuk menancapkan sesuatu bebasahan pelepah kurma. Jika ada pelepah kurma, kalau tidak ya pelepah pohon kelapa atau apa saja, ini yang disunahkan. Kemudian apakah bunga itu disunahkan? Bunga adalah sesuatu yang basah. Kalau seandainya kita menebar bunga, tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang. Tidak ada hubungannya dengan Hindu Buddha seharusnya. Kalau punya keyakinan-keyakinan lain, tidak boleh. Bunga adalah bunga sesuatu yang basah. Bahkan termasuk para ulama memahami bahwasanya pelepah korma selagi basah itu akan memohonkan ampun, maka makruh mencabut rerumputan yang ada di atas kubur itu sendiri. Kalau harus dirapikan, tidak usah dicabut, dibersihkan. Maksudnya dibersihkan, enggak, malah makruh itu semuanya. Karena semuanya itu akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalam kubur. Pelepah korma, Nabi menyebutkan, pelepah korma saja mendoakan orang meninggal berguna bagi orang yang hidup. Masa kita tidak boleh lagi doa di kuburan, kan kacau lagi nanti. Ini balik lagi bab di sana. Jadi pelepah kurma. Adapun bunga, kalau niatnya adalah kita untuk seperti yang dilakukan Nabi itu bahwasanya ini adalah selagi basah akan mohonkan ampun. Sebab basahan, apakah bunga, pohon pisang, bukan tikar. Tikar diangkat, jangan dimasukkan ke kubur tikar itu. Bukan kendi sama telur dan degan. Degan buat saya itu. Nah ini, nanti kalau saya habis nalkinnya itu, habisnya ya cak haus kasih degan. Ada bentar jauh, kita berjalan jauh, Masya Allah, lupa dikasih air, degannya ditinggal, buat saya aja mestinya itu. Apalagi telur di dadar nanti buatnya. Buat anak santri kalau banyak, makin tal gitu. Nggak usah yang demikian ya, nggak usah meninggalkan makan di situ. Kalau ada kendi, nggak usah ditinggal di situ. Kendinya itu kendi kecil buat minum, bukan diting,
ditinggal, enggak usah yang demikian itu. Memang kalau naik mau minum ke kubur yang meninggal dunia, ya ada itu semua. Perlu pembenahan perlahan demi perlahan, tapi jangan mencaci maki. Karena kerjaan kita bukan caci maki. Makanya saya pesan, kalau saya nanti meninggal dunia, sudahlah dikubur, jangan tikar masukkan ke dalam. Di atasnya enggak usah dicat ini, itu sudah saya siapkan pohon kurma, patah saja, tancepin, semoga Allah mengampuni saya, selesai. Enggak usah dibuatkan kubah. Enggak usah dibuatkan kubah biar nanti, karena pondok nanti bakal ramai, mungkin di atasnya dibuat bangunan nanti atau bagaimana. Semoga panjang umur semuanya. Dan tidak usah bangunannya yang mewah-mewah, tidak. Karena buat bangun pondok saja, daripada buat kuburan yang mewah. Karena pondoknya yang perlu banyak itu. Baik, jadi kalau bunga-bunga adalah bukan niat mengikuti orang Hindu-Buddha. Akan tapi segala bebasahan boleh kita letakkan di atas kubur, karena selagi bebasahan itu basah, maka tidak akan, apa-apa itu akan mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab-adab mendatangi kuburan? Apa hukum menyirami tamburi bunga di kuburan dan membaca Al-Fatihah? Ya, orang kalau dia berada di kuburan untuk maksud yang bagus, misalnya untuk berziarah kuburan untuk mengingat akhirat, itu enggak ada masalah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah Ibnu Husayb, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu saya melarang kalian berziarah ke kuburan. Maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan itu, karena ziarah ke kuburan itu mengingatkan kepada akhirat. Demikian pula enggak ada masalah seorang berziarah ke kuburan untuk mendoakan kaum muslimin di kuburan yang berada di situ. Iya. Ketika dia masuk, dia membaca salam, "Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah." Dan selainnya ya, dari doa yang dianjurkan. Jangan dia memakai sendal dalam kuburan, jangan dia duduk di atas kuburan, jangan dia salat menghadap ke kuburan. Iya. Adapun yang ditanyakan di sini tentang masalah apa? Menyirami air, menaburkan bunga, itu dari hal yang tidak disyariatkan. Bahkan itu dari bidah ya. Ya, sebagian orang kadang ada yang berkata, itu kan Nabi pernah berada di kuburan, kemudian Nabi mengambil ranting kayu yang masih basah, beliau tancapkan di atas kuburan tersebut, dibagi dua, ditancapkan di atas dua kuburan. Iya. Dan Nabi kabarkan bahwa dua penghuni kubur ini diringankan siksaan sepanjang apa namanya? Ranting ini belum kering. Ya, maka berdalilkan dengan hadis ini, itu hadisnya sahih ya, di Sahih Muslim dari hadis Jabir. Berdalilkan dengan hadis ini keliru. Yang pertama, ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan untuk selain Nabi. Buktinya apa khusus untuk Nabi? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang disiksa. Dia dari mana tahu dia dua orang yang lagi disiksa? Atau keluarganya yang dia datangi lagi disiksa? Ya. Terus yang kedua, ini juga lancang ya. Kan Nabi menanamkan untuk meringankan siksaan. Jadi dia ini berharap keluarganya disiksa begitu. Dia taburi bunga, dia sirami air supaya diringankan siksaan. Hah? Jelas ya? Maka ini semuanya keliru ya. Ini dari kekeliruan. Karena itu yang ada syariatnya adalah seorang mendoakan. Kalau dia sudah dikubur, misalnya kuburan maksudnya memang untuk ziarah kuburan mengingat akhirat. Begitu dia tiba di kuburan, ternyata di situ ada kuburan orang tuanya, keluarganya. Dia doakan untuk penghuni kubur, enggak ada masalah. Itu mengikut saja, enggak ada masalah. Dia doakan. Dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan yang dikubur. Karena Nabi pernah berdoa untuk orang tuanya, tapi tidak diterima doanya. Jelas ya? Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air. Apa hukumnya menaburi kuburan dengan bunga dan siraman air? Tidak ada dalilnya masalah ini. Ya. Tidak ada dalilnya. Memang benar ada hadis dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kubrain,
Faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma ahaduma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru minal bauli. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diazab karena tidak bersih dalam beristinja tatkala buang air kecil. Dan yang satu diazab karena suka namimah. Dalam riwayat lain karena ghibah. Fa'akhadhal jaridata fasyakkoha niswain. Jaridata ratbah. Rasulullah SAW pun mengambil sebuah jaridah pelepah korma yang masih basah. Fasyakkoha niswain. Fagharaza ala kulli qabrin wahidatan minhuma. Maka setelah Rasulullah SAW membelah pelepah yang masih basah tersebut, Rasulullah SAW menanamkan yang setengahnya kepada satu kuburan, yang satunya kepada kuburan yang lain. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Da'allallaha an yukhafifa anhuma malam yaibasa. Semoga Allah meringankan siksaan mereka berdua selama kedua pelepah ini masih kering. Selama pelepah kedua pelepah ini masih kering. Maka sebagian ulama seperti ulama Syafi'iyah mengatakan, kenapa pelepah korma tersebut meringankan beban siksaan orang yang sedang disiksa? Kata mereka, karena pelepah korma tersebut bertasbih. Ini pendapat sebagian ulama, ulama Syafi'iyah, ulama-ulama yang masyhur. Sehingga dari situ mungkin ada pendapat bahwasanya yang basah-basah hendaknya diletakkan di mana? Di atas kuburan. Sampai-sampai ada yang tanam pohon, ya. Basah terus. Ya. Jawabannya, itu ilah tidak ada dalilnya bahwasanya diringankan dosa siksaan tersebut karena pelepah yang basah sedang bertasbih. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan semuanya bertasbih, baik yang kering maupun yang basah. Paham? Mana dalilnya kalau pelepah korma sudah kering kemudian dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bahkan seluruhnya bertasbih. Baik batu, baik apa, semuanya bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang benar, siksaan mereka berdua dikurangi karena doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang meletakkan. Kenapa? Kalau memang karena basah, masalah basah, harusnya Nabi tanam pohon korma. Jangan cuma pelepah korma yang bakalan apa? Karena Nabi sangat rahmat kepada umatnya. Ya, kalau pohon korma yang mungkin, pelepah korma yang mungkin seminggu sudah kering, berarti minggu depan mereka diazab lagi dengan keras. Harusnya Nabi pasang apa? Pohon korma. Oleh karena yang benar, ini adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi tahu dua orang ini sedang diazab. Makanya Nabi berkata kepada para sahabat, innahuma la yu'adzabani. Sungguhnya penghuni kedua kuburan ini sungguh-sungguh benar sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena tidak perlu kita menaburkan bunga sebagaimana kebiasaan orang-orang Hindu, atau kita tanam pohon, tidak perlu, karena itu adalah kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak melakukannya kepada kuburan-kuburan yang lain. Cuma kebetulan dalam hadis tersebut Nabi menancapkan dua pelepah korma di atas dua kuburan tersebut. Dan kalau ada seorang kemudian menaburkan bunga, kita tanya kenapa? Bukankah Nabi meletakkan, menancapkan pelepah korma tersebut karena orangnya sedang diazab, dia atau tidak? Maka Nabi karena sedang diazab, Nabi meletakkan pelepah korma, Nabi mengatakan semoga azabnya diringankan oleh Allah. Kalau begitu orang yang taruh bunga seakan-akan dia menuduh penghuni kuburan ini sedang diazab. Seandainya kalau tidak sedang diazab, Nabi tidak bakalan taruh apa namanya? Pelepah korma. Namun Nabi dikabarkan secara gaib bahwasanya sedang diazab. Makanya Nabi meletakkan pelepah korma supaya dikurangi azabnya selama masih basah. Oleh karena orang-orang yang sengaja meletakkan air, seakan-akan dia nuduh sedang diazab ini orang. Kita yang itu masalah gaib, kita enggak tahu dia diazab atau tidak. Akhirnya letakkan air dan airnya enggak pernah berhenti, air terus kiram terus penuh ya apa. Akhirnya mengkiaskan air dengan apa? Dengan pelepah korma karena masalah basah. Ada yang langsung tanam apa? Pohon. Pohon apa namanya? Biasanya yang ditanam di kuburan Kamboja ya. Langsung enggak basah-basah ini. Oleh karena kita katakan bahwasanya ini tidak benar ya. Bahwasanya yang benar adalah ini khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi diperlihatkan kedua orang ini sedang diazab, maka Nabi mendoakan agar mereka dikurangi azabnya selama masih basah. Dan terbukti para sahabat tidak menanam pohon korma atau meletakkan pelepah korma di kuburan-kuburan yang lain. Wallahu alam bisawab. Adapun kemudian ada seorang meninggal di lautan kemudian menaburkan bunga di lautan, tidak perlu, air laut sudah basah. Tidak perlu lagi apa? Terbarkan apa? Bunga. Itu kebiasaan orang-orang Hindu dan yang lainnya.